Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana Amanda Manopo kembali trending di sosial media saat ia duet nyanyi bareng Trisuaka lagu terbarunya itu heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga mana-manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi nama Arya Saloka dan juga mana-manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Amanda Manopo duet nyanyi bareng Trisuaka lagu terbarunya itu yang berjudul Kaulah Jodohku langsung meledak di kalangan masyarakat Indonesia tentunya guys. Aduh, pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar baper habis ya melihat Amanda Manopo duet nyanyi bareng Trisuaka di malam ini. Pokoknya bikin semuanya merinding ya mendengar duet nyanyi lagu Arya Amanda dan juga Trisuaka itu. Kini gegara hal itu, Amanda Manopo dan Arya Saloka ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo, seperti komentar yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana komentar itu bertuliskan, "Duh, so sweet banget nih melihat Neng Amanda duet nyanyi bareng Trisuaka. Pokoknya aku dukung deh apa yang dilakuin sama Neng Amanda. Kalau bisa Neng Amanda itu memang ada sedikit berjodoh nih sama Trisuakanya, cocok deh kalian berdua. Aduh, pokoknya semua fans ikut bahagia kalau sampai kalian berdua emang-emang berjodoh. Aduh, pokoknya bikin semua fans merinding ya guys. Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.